jamin sekalinya tidak bisa dikembalikan, menambahkan nilai menjadi 1-0. Oke, jumping Sofian terlalu melebar dan out keluar lapangan. Bola melebar tadi, pengamatan yang sangat sempurna dari Pembes. Bukit cantik, tidak sempurna, bola diangkat tinggi-tinggi. Variasi bagus sekali dari Kemes, bisa dikembalikan oleh Retu Sport. Ya, terlalu memaksakan dan terjadi tidak melewati net dan menghasilkan skor 3-1. Kedudukan unggul. Serangan bagus sekali dan Kemes, dan ada foul menghasilkan skor untuk Resi Pos. Kedudukan masih 2-3. Cantik sekali semesan dari Anto, dan ternyata menghasilkan poin menjadi 4-2. Kedudukan masih 4-2 untuk set yang kedua. Dan kemesan bisa dikembalikan lagi, dan ternyata pengambilnya menghasilkan out. Kedudukan masih 3-4. Arya mengambil set, masih tenang, dimainkan bola. Bisik jantung sekali dan menekan Kemes, dan bisa dikembalikan. Apakah menghasilkan poin? Kemes lagi, ya, ternyata bisa di blok. Dudukan 4-1 untuk set kedua. Ya, ternyata tipuan yang bisa dikembalikan lagi, dan ternyata melakukan foul untuk atau melakukan foul dan menghasilkan poin untuk Pembes Nogosari. Kedudukan masih 5-4. Sudah bagus sekali ya, Kemesan keras sekali ya, bukan skor Kemes, dan tidak bisa dikembalikan oleh Pembes Nogosari. Kedudukan 5-1. Kemesan sekali dan terlalu melebar, out 6-5. Apakah Pembes Nogosari bisa membalas kekalahan set pertama, atau Resu Sport bisa memenangkan set yang kedua? Kita nantikan pada malam hari ini dengan variasi sangat tipuan yang bisa dikembalikan lagi, dan tipuan lagi, dan bisa balikan lagi. Ternyata rally panjang ini dimenangkan oleh Pembes Nogosari. Kedudukan masih 6-6. Sub dilakukan oleh Agus, menebar net, posisi sangat bagus sekali. Variasi dibalikan untuk cepelet, ternyata bisa di-block terus, dan ternyata bisa dibalikan oleh Resu Sport. Siap, Kemesan sangat kencang sekali, dan terjadi foul 4 tinduan, harusnya itu 3 kalau dalam bola voli. Oke, semakin malam semakin riuh pemainnya, semakin penontonnya semakin banyak. Oh, ternyata tipuan yang tidak bisa menyebang net dan menghasilkan skor untuk Pembes Nogosari. Kedudukan imbang 7-7. Apakah Pembes Nogosari di set kedua ini bisa membalas kekalahan set yang pertama? Meskipun menyebabkan Kemesan, ya, tidak bisa menyebang net. Apa? Tentu sport. Mohon maaf.
dan lebar. Pak Mat gak ngomongin biji ini. Oh, cemasan bagus sekali oleh Pemda Sobosari. Dan tidak bisa dikembalikan. Kedudukan 9-8. Pak, ngomong dong. Terus selalu. Oke, bisa bagus sekali dan bisa dikembalikan. Apakah variasi? Ya, variasi double step. Ya, ternyata bisa di-drop oleh pemain Restu Sport. Klerus Restu Ibumu. Itu rumah sakit. Oke, bisa masuk. Cemesan. Kedudukan 10-9. Untuk sementara Pemda Sobosari memimpin dengan 10-9 untuk yang set kedua. Oke, koordinasi yang kurang baik sekali dan menghasilkan poin untuk Pemda Sobosari. Kedudukan 11-9. Bola nih, Mas. Oh, hilang. Kemesan yang bisa di-drop lagi. Oke. Dan ternyata tidak melewati net. Oke, tim lap pertama dilakukan oleh Restu Sport. Official memberikan pengarahan bagaimana caranya untuk memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Kedudukan masih 12-9. Oke, pergantian komentator Pak Bapam untuk naik ke atas panggung, berada di pojok lapangan untuk mengamati pertandingan pada malam hari ini. Oke, itu mau terbang. Aku piketin. Komentatornya mau piket karena mau ada rakor bang digantikan. Oke, terima kasih untuk mat pada malam hari ini. Piketnya ngeban pak satu dua. Minum apa deh? Minum apa? Cleo. Cleo. Ya sudah dilakukan dan diterimalah. Angkat tinggi-tinggi apa yang terjadi saudara-saudara mahasiswa. Lah ternyata salah antisipasi dari pemain-pemain dari nah. Boten Nogosari Pak De. Pemdes ya, sini Nogosari. Nogosari jajar. Ya, kedudukan 10-15 saudara-saudara. 10-15. Lakukan sudah bisa diterima. Angkat tinggi-tinggi. Ternyata bola tidak sampai menghasilkan angka untuk Nogosari. Ya, jumping yang sangat bagus diterima nomor 11. Angkat tinggi-tinggi apa yang terjadi lah. Blocking yang kurang sempurna dari nomor punggung 10 ini menghasilkan angka untuk Restu. 11-16 saudara-saudara. 11-16. Lakukan sudah. Nah, ternyata keluar angka untuk Nogosari. 17-11 saudara. 17. Ya, jumping yang sangat bagus saudara, bisa diantisipasi. Ternyata bola tanggung yang begitu enak disambar langsung oleh pemain Nogosari. 18-11 saudara, jumping yang bagus. Ternyata kakinya agak kesleok, menghasilkan angka untuk Restu. 12-18, lakukan sudah diterima. Angka tinggi lah, ternyata terantipuan saja. Angka tinggi-tinggi sudah tipuan saja. Ternyata menghasilkan poin untuk
Restu. 13-18 ya. 13-18. Ya, diterima angkat begini ya. Ternyata blocking yang bagus dari Restu Support ini menghasilkan angka untuk Support. 14-18 saudara. 14-18. Ya, lakukan sudah diterima nomor punggung. Angkat tinggi ya, nomor punggung 11 ini begitu nafsunya ingin mencuri poin tapi gagal. 15-18. Lakukan sudah. Diterima nomor 8. Angkat tinggi dah. Ternyata blocking yang sangat bagus ini 0.6 ini menghasilkan angka untuk Support. 8-16-18. Ya, pertandingan yang akan segera dimulai lagi. Nomor 8. Ancang-ancang. Lakukan sudah. Nomor 12. Angkat tinggi-tinggi. Ternyata. Nomor punggung 11 ini begitu lincahnya. Dan menaruhkan bola di sisi kiri. Angka untuk Nogesari. 16-19. Ternyata keluar 20-16 saudara, 20-16. Lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi ya. Ternyata semesan yang begitu bagus menghasilkan poin 17-20. Langsung juga. Ya, angkat ini ternyata begitu nafsunya bola tidak nyampe ke lapangan pertandingan. 18-20 saudara-saudara. Lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi. Nomor 3 kirim ya, ternyata gerak tipuan saja yang diberikan. 19-20 saudara. Ya, 8 sudah. Masih bisa diblok oleh nomor punggung 6. Angka lagi buat Support. 20 sama saudara-saudara. Angka tinggilah nomor 11 dengan lihainya menaruh bola yang di tempat kosong. 21-20. Ya. Lakukan saja jamming yang sangat bagus dari nomor 21. Ya, ternyata bola tidak sampai, akhirnya menghasilkan angka untuk Support. 22-20. Lakukan sudah, angka tinggi-tinggi. Nomor 6 gerak tipu saja tapi bisa dimanfaatkan. Nomor 8, angka tinggi-tinggi ya. Ternyata semesan yang begitu akurat tapi keluar dari lapangan. 21-22 diterima oleh angka tinggi lah, kemarin bisa diblok oleh pemain-pemain dari Restu menghasilkan angka 22-22. Nomor punggung 6 lakukan sudah, diterima nomor, angkat tinggi, ternyata gerak tipu juga masih bisa diterima. Ya saudara, masih bisa diterima, angkat tiga, masih bisa diblok oleh dari pemain-pemain Support ini. Angkat tinggi-tinggi ya, ternyata miskomunikasi dari Restu ini dan menghasilkan angka untuk Nogesari. 23-22.
Latihan sudah, nomor 73. Angka dah, ternyata masih bisa. Angka tinggi ternyata masih bisa dah. Ternyata salah miskomunikasi pemain-pemain restu ini. Menghasilkan angka untuk Nogosari. Midpoint saudara-saudara. Satu angka lagi. Tim dari Nogosari akan memenangkan game yang kedua ini. Champion yang sangat bagus ya. Alaku angka tiga. Ternyata masih bisa diantisipasi. Angka tiga. Ternyata game point untuk Nogosari.